Hallo Nederland, mijn naam is Julia Jouwe, co-founder van de Young Papa Collective. En vandaag zit ik hier namens HAP in samen met Charles Toto. Charles, can you tell me a little bit about who you are and what your mission is? Baik, saya ini Charles Toto. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai tukang masak, tapi mungkin sedikit beda dengan tukang masak yang lain yang ada di hotel, restoran, bahkan mungkin di kafe-kafe. Tapi saya adalah satu tukang masak yang bekerja mengeksplor hutan untuk mendapatkan bahan-bahan di hutan serta melestarikan apa bahan resep-resep tradisional dari Papua untuk disampaikan kepada teman-teman yang ada di Belanda dan bila perlu yang ada di seluruh dunia. Bagus. And why is it so important to bring the Papuan culture to the Netherlands? Saya pikir budaya Papua ini penting kita bercerita. Banyak orang bercerita tentang Papua dari sisi tarian, dari sisi lagu, bahkan mungkin dari sisi olahraga. Tapi saya pikir kuliner salah satu hal yang penting harus kita ceritakan kepada masyarakat internasional, khususnya buat mereka di Belanda, bahkan mungkin di luar Belanda dan negara-negara lain. Dan ini penting sekali buat mereka tahu bahwa makanan Papua itu punya cerita, dan dibalik cerita punya hubungan dengan adat istiadat, bahkan budaya. Di situ kita bisa tahu bahwa manusia dibentuk karena pola makan, karena orang Papua dari dulu banyak mengkonsumsi sagu. Saya pikir betatas atau apa sweet potato itu dari Afrika datang, tapi untuk kita sebenarnya sagu udah mulai dari Papua, dan itu akan ada di seluruh dunia. Dan sekarang total sagu di dunia hanya tinggal 7.800.000 hektar di atas muka bumi, dan kita di Papua ada 4 juta hektar, dan ini penting untuk dijaga. Jadi tugas saya untuk menggali apa yang menjadi makanan lokal, ya, diantaranya adalah sagu dan beberapa tanaman-tanaman lain harus kita cerita kepada mereka di luar. That's beautiful, and I hope to see you in the Netherlands. Saya akan tetap datang ke Nederland berbicara, biar masyarakat di Nederland akan tahu bahwa kalian akan belajar tentang Papua lewat kuliner. Bahkan mungkin di dalam kuliner itu ada berhubungan dengan budaya dan yang lain-lain. Thank you. You're welcome. Terima kasih. Dah.